السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته واصلح شؤون أمتي وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. أيها الولد، وهي seorang anak، العلم بلا عمل جنون. Ilmu tanpa amal junun, kegilaan. Wal amal bila ilmin la yakun, beramal tanpa ilmu tidak akan mungkin. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ilman, bahwa ilmu, la yub'iduka, tidak menjauhkan kamu, al-yaum, hari ini, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Wala yahmiluka ala ta'at, dan tidak membuat kamu melakukan ketaatan. Lan yub'iduka gadan, dan tidak akan menjauhkan kamu nanti, an-nari jahannam, dari neraka jahannam. Wa idza lam ta'malil yaum, dan jika kamu tidak melakukan hari ini, nah, tidak mengamalkan hari ini, walan tadarakil ayyamal madhiyah, dan tidak kamu susul, tidak kamu ganti hari-hari yang berlalu, takulu gadan, esok kamu akan berkata, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami, na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Fayuqalu, maka dijawab, ya ahmad, wahai orang yang bodoh, anta min hunaka taji, kamu dari sana datang. Al ilmu bila amal, ilmu tanpa amal junun, kegilaan. Ilmu amal ini tidak bisa dilepas, sesuatu yang terhubung erat, sesuatu yang terhubung sangat erat, sangat dekat, tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Karena ilmu itu menjadi mulia sebab amal. Ilmu menjadi istimewa sebab amal. Lah, kalau hanya ilmu yang kita tambah, yang kita miliki, yang kita fahami, tanpa adanya amal dari sebuah ilmu yang kita pelajari, junun, itu seperti kegilaan.
punya duit enggak dipakai untuk bisnis, tidak dipakai untuk berdagang, tidak dipakai untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, dibuang-buang atau enggak dipakai sama sekali, orang akan berkata apa? Gila, duit-duit enggak digawe, punya uang bisa buat kerja enggak dipakai untuk kerja, punya uang bisa untuk membeli enggak dipakai untuk membeli, gila, apalagi digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah sama sekali, orang akan ngomong gila. Sama dengan orang yang punya ilmu, punya ilmu, faham ini hukumnya A, ini hukumnya B, ini hendaknya dilakukan, ini hendaknya ditinggalkan. Tapi ketika ilmu yang dimiliki tadi itu tidak diamalkan, tidak dikerjakan, seperti orang punya duit tapi hanya ditaruh. Apakah bermanfaat duitnya? Enggak. Apakah memberikan kebahagiaan kepada dia? Tidak. Kebahagiaan dari mana kalau hanya nyimpen? Pegawai bank, masa dia bangga? Duit kuake. Dia cuma nyimpen tok uangnya orang-orang. Dia enggak akan mungkin bangga, dia tidak akan mungkin bahagia karena bukan miliknya dia. Sama dengan uang yang kita letakkan di dompet atau di lemari atau di brankas, di tabungan, di celengan misalnya, cuma mandek berhenti. Apakah memberikan kebahagiaan? Kebahagiaan apa yang kita dapat? Kesenangan apa yang kita dapat? Uangnya nganggur. Itu berarti seperti apa? Kita nyimpen sesuatu yang bukan milik kita. Kenapa? Dengan meninggalnya kita, itu menjadi haknya ahli waris. Sekalipun kita belum diberangkatkan ke kuburan, itu sudah menjadi haknya ahli waris. Kewajiban mereka untuk kita hanya membayar hutang kalau punya hutang, atau biaya untuk proses pemakaman dan memandikan. Wis. Dari tabungan celengan tadi itu hanya itu yang diambil. Selebihnya bukan milik kita. Lah begitu juga ilmu. Ilmu ini kalau hanya dipelajari, difahami, dimiliki tapi tidak diamalkan, ini seperti orang gila. Punya sesuatu yang sangat berharga, bisa membuat dia menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia, tapi disia-siakan. Nah, ini kesalahan besar. Karena itu ketika kita belajar satu demi satu, itu amalkan. Jangan nunggu banyak, jangan numpuk. Seperti perkataan orang-orang dalam sedekah, sedekahlah, jangan menunggu kaya. Jadi ketika kamu memiliki, sedekah dengan apa yang kamu miliki. Sebagian dari kamu yang memiliki sedekah, engkau elek soge, lah percuma. Iya kalau kamu kaya, kalau kamu gak kaya, kapan sedekahnya? Sama halnya ilmu, nunggu kalau banyak, iya kalau nambah, kalau gak nambah. Orang ikut pengajian, orang ikut rutinan, itu belum tentu ia menambah ilmu. Lah kok bisa? Iya. Ada yang hadir tapi pikirannya ngelambiar. Hadir pikirannya mari ngene engko garap iki garap iku misalnya. Atau hadir ngantuk. Dengarkan dia seperti mendengarkan. Tapi enggak ngerti, enggak paham. Enggak nyambung. Kenapa? Ngantuk. Atau sumpek, banyak pikiran, hadir dia, tapi sumpek, full di kepalanya pikiran, dia juga gak nyambung dengan apa yang diterangkan, hadir, lah berarti apa? Belum tentu bisa menambah ilmu. Lah untuk bisa menambah ilmu, kalau kita datang, membawa akal,
yang kosong dari pikiran, hati yang tenang, bawa buku, mendengarkan, fokus, bisa dapat kita. Bisa dapat, bisa bertambah. Lah ketika kita dapat, ini jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa, jangan nunggu seminggu, sebulan, setahun. Amalkan. Dalam satu pengajian, satu rutinan, itu kita dapat banyak. Bukan dapat satu, dapat banyak. Pembahasan ini, pembahasan itu. Tapi enggak mungkin kita mengamalkan secara keseluruhan. Tapi juga jangan ditinggalkan semuanya. Enggak diamalkan, ditinggalkan semuanya. Amalkan dari yang kita dengarkan itu walaupun satu dua. Duh, ini yang dibahas tadi panjang. Satu jam pembahasannya. Pembahasan sunah-sunahnya ini. Sunahnya istinja misalnya. Adabnya istinja. Caranya duduk. Kemudian ini, duh ini ditinggal semuanya. Dan minimal ketika kita enggak bisa menjalankan semuanya itu amalkan salah satunya. Oh disebutkan tadi adabnya istinja dan faedahnya lima. Ini itu misalnya. Jangan lima-limanya ini ditinggalkan. Amalkan satu dua. Kalau bisa semuanya itu sangat baik. Tapi kalau enggak bisa satu dua amalkan. Nah kalau setiap kita mendengarkan, kita mengamalkan, setiap kita mendengarkan, mengamalkan, walaupun tidak secara keseluruhan, loh, lama-kelamaan yang belum kita amalkan akhirnya diamalkan. Dan kemudian yang kita dapat, enggak kita lupakan, karena apa? Dilakukan, diamalkan. Karena itu di dalam kitab Zubat, diperintahkan untuk mengamalkan, fa'mal, walau bil usyrika zakati takhruj, binuril ilmi min zulumati. Diperintahkan fa'mal, amalkan walau bil usyur, walaupun sepersepuluh. Seperti orang yang memiliki harta wajib mengeluarkan zakat. Orang pertanian ya, pertanian kalau disirami dengan air kali tanpa biaya itu kan wajib mengeluarkan usur sepersepuluh ya, wajib mengeluarkan sepersepuluh dari berapa ton ya, dari beberapa ton kintal sama ton besaran mana ton kan ya dari beberapa ton atau beberapa kuintal 800 kuintal ya 800 berapa kuintal di situ wajib dikeluarkan sepersepuluhnya. Lah kan sedikit dari 800 lebih kuintal hanya mengeluarkan sepersepuluhnya paling cuma berapa sedikit nggak banyak kalau duit kalau misalnya duit itu ya 1 juta hanya wajib mengeluarkan 25.000 kan sedikit itu dari 1 juta cuma 25.000 yang dikeluarkan sisanya kan masih banyak. Sama dengan ilmu, ilmu itu amalkan seperti itu. Dari hasil rutinan, hasil taklim yang kita dapatkan itu jangan ditinggalkan secara keseluruhan, amalkan walaupun sedikit dari yang banyak. Lah, ketika kita mengamalkan yang sedikit dari yang banyak ini sudah dapat mengeluarkan kita dari kegelapan dengan cahayanya ilmu. Mengeluarkan kita dari kegelapan dari cahayanya ilmu. Lah kalau cuma dengar faham, apalagi enggak dicatat atau dicatat dengar faham dicatat tapi enggak diamalkan. Apa faedahnya coba? Buang-buang tinta, buang-buang kertas. Enggak diamalkan, enggak ada manfaatnya. Karena itu ilmu itu bila amal junun, dikatakan seperti kegilaan sudah. Kemudian wal amal bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu enggak mungkin jadi. Enggak mungkin jadi. Makanya sering kita ingatkan. Orang itu kalau mau ibadah
harus setiap ibadah yang mau dilakukan didasari dengan ilmu, agar kalau itu adalah bangunan, wujud terjadi bangunannya. Kalau enggak, asal numpuk, asal naruh, mungkin tinggi tapi akhirnya rubuh karena tidak memiliki kekuatan. Sama dengan amal, kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita membaca zikir, kita puasa, kita ini dan itu dan lain sebagainya, tanpa ilmu tidak jadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa. Makanya kadang itu kita ini heran-heran, ada orang lebih mementingkan kegiatan yang bukan menjadi kewajibannya, meninggalkan yang menjadi kewajibannya. Heran-heran. Taklim, semisal Senin atau Kamis, itu menjadi kewajiban. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah. Kenapa? Karena yang dipelajari di dalamnya adalah kewajiban yang harus kita ketahui dari cara ibadah. Dari cara ibadah. Saya ulangi. Dan ini sering saya sampaikan. Kita ini selama ini kebanyakan bisa sholat, tapi ilmunya sholat enggak tahu. Bisa sholat tapi ilmunya sholat enggak tahu. Bisa wudhu tapi ilmunya wudhu enggak ngerti. Bisa mencuci tapi ilmu mensucikan enggak tahu. Coba bayangkan, coba pikir, coba renungi. Pakaiannya najis, dia enggak tahu cara mensucikan. Pokoknya mambune hilang, pokoknya enggak ono najisnya. Orang ngomong suci. Kalau ditinjau dari segi ilmu, ternyata bukan suci, malah meratakan najisnya. Malah meratakan najisnya. Loh, kalau semakin rata najisnya, gimana coba? Dari satu baju bukan suci, tapi merata satu baju. Bukan hanya itu, kemudian menajiskan yang lainnya. Apa enggak terjadi? Terjadi. Sampai sekarang. Yang difahami banyak orang, itu pokoknya air terus mengalir, pakaian suci. Ditumpuk, ditimba. Air dinyalakan. Sampai metu-metu banyu nih. Orang beranggapan itu suci sudah. Ini sampai sekarang orang punya anggapan seperti itu. Loh, ini apa? Karena kebodohan. Yang najis tadi satu baju atau dua baju, yang di situ ada 10 baju, ditaruh, dinyalakan, sampai full, sampai meluber-meluber airnya, najis semuanya, bukan dua baju tapi 10-10-nya najis semuanya. 10-10-nya najis semuanya. Loh, kenapa nih? Kebodohan. Terus buang-buang air dia. Buang-buang air. Buang air bukan untuk faedah tapi rugi. Padahal tadi kalau dia mensucikan dua baju tadi itu enggak sampai buang-buang seperti itu. Lah coba bayangkan kalau sudah pakaian yang dipakai itu najis. Walaupun wudhunya benar, walaupun sholatnya benar, anggap ini ya, anggap wudhunya benar, sholatnya benar, sah tak sembayangi? Tidak sah. Tidak sah. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa sampai sekarang, sampai detik ini, kita itu tidak mau mempelajari padahal ini penting? Penting ini. Loh, kamu setiap hari wudhu, kamu setiap hari memakai pakaian, kamu setiap hari sholat. Lah kalau enggak sah?
Buat apa coba? Dihitung kamu sholat? Enggak. Tidak dihitung kamu sholat. Kenapa? Karena enggak sah. Nah, karena tidak sah, sehingga dihitung kamu enggak sholat. Nah kalau itu bulanan, tahunan, loh. Coba bayangkan, bulanan atau tahunan, lama loh ini. Satu hari lima waktu. Kalau sudah satu bulan, berapa waktu yang kita tinggalkan? Kita menganggap diri kita sholat. Anggapannya dia sholat. Ini ibaratnya kalau ditanya sama polisi, sampean melanggar. Ngeyel, melanggar apa saya, Pak? Saya sudah ini itu loh. Lo enggak tahu pelanggarannya, ngeyel. Nah sama, dikandani enggak percaya. Enggak sah nanti sholat kamu. Enggak percaya, lo aku sembahyangku sah kok. Diwaran enggak sah. Mau lebihin lo aku sembahyang ini, enggak ngomong enggak sah. Kok saya ini diomongin enggak sah. Ngeyel. Nah, makanya ini ilmu. Tapi kadang orang lebih mengutamakan yang enggak wajib. Ada rutinan yang wajib, ada rutinan yang enggak wajib. Yang didatangi yang enggak wajib. Ini enggak didatangi. Karena apa? Hanya ngelihat sosok. Wah, ini sosok fulan yang ngisi. Ini ustazah fulana yang datang. Mau ustazah fulan, mau ustadz fulan. Ketika yang disampaikan adalah bukan kewajiban kamu yang harus kamu ketahui sekarang, maka yang lebih kamu utamakan seharusnya yang wajib kamu ketahui sekarang. Dan ini kesalahan, kenapa? Kita enggak mengerti. Karena itu katanya Imam Ghazali, wal amal bila ilmin la yakun, enggak mungkin jadi. Enggak mungkin jadi sudah. Harus dengan ilmu. Amal itu harus didasari dengan ilmu. Sebab itu orang yang beramal tanpa ilmu enggak diterima. Enggak diterima. Wa kullu man ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Amalnya enggak diterima. Kalau kita beramal, yang kita cari apa? Yang kita mau apa? Yang kita harapkan apa? Diterima. Sholat yang kita inginkan, sholat kita diterima. Doa yang kita inginkan, doa kita diijabai. Sedekah kita inginkan, diterima. Dan yang lain sebagainya. Lah kalau tidak disadari dengan ilmu, enggak diterima. Doa ya Allah terima sholat saya ya Allah, terima sholat saya ya Allah, terima sedekah saya, enggak diterima. Kenapa? Dilakukan tanpa ilmu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, orang beramal tanpa ilmu ada baiknya, ada manfaatnya, tapi kecil, sedikit. Madarat, bahaya yang kembali kepada dia sangat besar. Dia beribadah tanpa ilmu bukan kosong dari faedah, bukan kosong dari kebaikan, bukan kosong dari pahala. Ada pahala, ada kebaikan, ada faedahnya, ada manfaatnya, tapi kecil. Madaratnya, bahayanya gede, besar. Jadi kalau dilihat faedahnya, manfaatnya hampir enggak kelihatan sudah dengan madarat yang begitu besar. Khamr. Itu jangan dibilang enggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, yas'alunaka anil khamri kul fihima, yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas, tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ditanya
tentang khamar, tentang maisir. Allah mengatakan keduanya ini ada manfaatnya, ada madaratnya. Tapi itsmuhuma, dosa untuk keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Lah kalau lebih besar daripada manfaatnya, dosanya lebih baik, lebih bagus ditinggalkan. Karena apa? Madaratnya, bahayanya lebih besar. Jangan kita nyari yang kecil manfaatnya, madaratnya besar kita lakukan. Keliru. Resikonya besar ini. Kita dagang bisnis. Ini untungnya sedikit, tapi kerugiannya bisa lebih besar. Kira-kira dilakukan enggak? Enggak lah. Orang mau spekulasi ya enggak berani, khawatir. Karena dengan mengejar keuntungan yang sedikit tapi gambaran kerugian yang pasti dan besar, mundur dia, enggak berani. Kecuali orang yang bodoh aja yang berani. Lah popo wis, padahal untungnya emek titik. Ini kalau terjadi kerugian hancur dia, tapi dikejar, ini kesalahan. Makanya ibadah itu harus disasari dengan ilmu. Lah males itu sudah bukan semestinya harus kita buang dari diri kita. Wis kesaan atau jalan sekil, males itu. Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Apalagi kita tambah hari, tambah dewasa, tambah tua, mestinya harus kita bisa berpikir. Males, berat untuk melakukan itu, sudah bukan waktunya lagi. Tidak lucu gitu loh, kalau masih kecil, males kebaikan, males ini masuk akal lah, karena mereka belum bisa berpikir. Lebih mengutamakan main, lebih mengutamakan ini dan itu, masuk akal karena belum jangkep akalnya. Lah kita ini sudah bapak, ada yang sudah punya cucu, kemudian males, ya tidak lucu. Kenapa? Sudah bisa berpikir mana yang baik untuknya, mana yang kurang baik. Nah, karena itu harus semangat dalam mencari ilmu, apalagi ilmu yang wajib kita ketahui. Makanya kata Imam Al-Ghazali di sini, al-amal bila ilmin layakun, tidak jadi. Jadi amal tanpa ilmu tidak jadi. Nah, berarti amal itu harus disasari dengan ilmu. Nah, sekali lagi, ilmu itu menjadi mulia karena amal. Paham ya? Nah, ilmu menjadi mulia karena amal. Berarti ilmu itu kosong dari kemuliaan kalau tanpa adanya amal. Kan fahamnya orang-orang itu kan ilmu ini faedahnya besar, ilmu ini keutamaannya besar. Bukan keutamaan ilmunya, amalnya. Amalnya yang besar. Makanya ilmu ini harus diamalkan, menjadi mulia karena diamalkan. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah, anna ilman, dalam sebagian cetakan annal ilma, ada alif lamnya, ya. Annal ilma atau anna ilman, sesungguhnya ilmu, la yub'idukal yawm anil ma'asi, tidak akan mungkin menjauhkan kamu dari kemaksiatan. Artinya apa? Ilmu tanpa amal, yang kosong dari amal, itu enggak bisa menjauhkan kita dari kemaksiatan. Ilmu, 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 ilmu. Kemudian dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, bisa terhindar dari kemaksiatan, menjauh dari kemaksiatan. Enggak. Kecuali ilmu tadi kita amalkan, bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan. Seperti sholat. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu dapat mencegah. Sholatnya yang dapat mencegah. Mencegah dari apa? Mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Nah, keburukan dan sholat bisa mencegah. Lah, kapan sholat itu bisa mencegah? Ketika terpenuhi syarat sahnya dan diterimanya. Syarat sah terpenuhi, kemudian diterima, sholat itu membentengi, menghalangi orangnya dari kemaksiatan.
Tapi kalau sholatnya itu syarat sahnya enggak ada, atau ada tapi syarat diterimanya enggak ada, maka sholatnya tidak membentenginya. Yang salah bukan Al-Qur'annya, tapi sholatnya kita yang salah. Makanya kemaksiatan, kemungkaran tetap dilakukan, tetap dikerjakan, karena apa? Sholatnya tidak terpenuhi syarat sah atau syarat diterima, sehingga sholatnya tidak bisa menjadi tameng, menjadi benteng ia dari keburukan dan dari kemungkaran. Kalau bisa, kalau syarat sahnya ada, syarat diterimanya ada, kita mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan kemungkaran, kejahatan, itu dihalang-halangi sama sholat. Ibaratnya itu ada apa, kesulitan melakukan, ada kesulitan dalam mengerjakannya, dihalang-halangi oleh sholat. Eman, jangan, ini sholatnya yang menghalangi. Kenapa? Syarat sah, syarat diterima ada. Tapi kalau enggak, oh enggak, masih sembahyang bengi, malam bangun sholat, tapi syarat sah atau syarat diterima enggak ada. Sholat lima waktu, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, hajat, tahajud, semuanya dilakukan. Wah, puasa Senin, Kamis, atau puasa Dawud dan yang lain sebagainya. Tapi kalau syarat sah, syarat terima dari amal perbuatannya itu enggak ada, atau enggak diamalkan dari apa yang dia ketahui, enggak bisa menghindarkan dia dari kemaksiatan. Enggak bisa. Tetap. Makanya terkadang kita melihat diri kita ini sudah banyak kebaikan, ketaatan. Tapi ngelihat yang lain sedikit, jangan, yang sedikit itu bisa jadi lebih besar daripada kita. Ulama misalnya, tahu ilmunya ini, ilmunya itu, tapi dia mengamalkan hanya sedikit. Tapi yang bukan ulama lebih banyak. Ulama yang sedikit ini lebih berbobot. Kalau dibandingkan emas dengan perak, ini timbangannya sedikit sama ini, tapi harganya jauh lebih mahal. Ini 1 gram 800. Apalagi kalau yang lebih anu lagi, 1 juta lebih misalnya. Yang ini 1 gram paling 20.000, 50.000. Jauh perbandingannya. Jauh. Makanya kita ini kalau tidak memiliki ilmu tapi punya amal banyak, kemudian melihat cari ini kiai kok tapi mek ngunut tok amalane. Jangan. Loh kok enggak sembahyang sunnah? Awal-awal lo sembahyang sunnah. Pertama, mungkin dia sholat di rumahnya. Yang kedua, kalaupun dia enggak sholat, sholat fardunya sudah berbobot, sedangkan kita sholat fardunya enggak ada. Enggak ada. Terkadang kita nganggap sholat tapi enggak ada, ternyata bukan sholat. Olahraga enggak niat, sholat enggak jadi. Makanya ilmu ini tidak bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan kalau tidak diamalkan, atau ilmu tadi ini tidak membuat kita melakukan apa menghindar dari kemaksiatan kalau tidak diamalkan. Kemudian wala yahmiluka ala ta'ah, ilmu itu juga tidak membuat kamu, mendorong kamu melakukan ketaatan. Bukan berarti tambahnya ilmu kemudian kita tambah semangat dalam melakukan ketaatan, belum tentu. Enggak mesti seperti itu. Lah buktinya apa? Nah, kita lihat dalam keseharian kita. Kita punya kegiatan apa dalam menambah ilmu? Ada hari ini, ada hari itu, ada acara ini, ada acara itu, di desa, di luar desa, di kota, luar kota misalnya. Mendorong kita enggak melakukan ketaatan? Enggak. Enggak mesti juga. Kenapa? Ketika ilmu tadi itu kosong dari amal, maka tidak membuat orangnya terdorong melakukan ketaatan. Tapi kalau diamalkan, walaupun 1-2 dari yang kita dapat, akhirnya membuat diri kita terdorong untuk mengerjakan, bahkan menambahkannya. Nah, itu para aulia itu bertambah. Dan terus bertambah kebaikannya, ketaatannya. Kenapa? Yang diamalkan itu
membuahkan hasil, membuahkan faedah, sehingga mereka ingin yang belum itu diamalkan, dikerjakan. Akhirnya apa? Berkembang, bertambah dan bertambah. Lah kalau kita enggak numpuk-numpuk, enggak bertambah ketaatannya, enggak membuat kita juga melakukan ketaatan, mengistiqomahkan dari apa yang kita lakukan. Kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Mereka enggak, yang dilakukan ini tetap dilakukan, kemudian ditambah dengan yang belum dilakukan. Kenapa diamalkan? Kalau enggak diamalkan, enggak. Pengamalannya jarang-jarang, dilakukannya jarang-jarang, kemudian tidak menarik yang belum untuk diamalkan. Kemudian kalau sudah seperti itu, lan yub'iduka lam yud'idaka ghadan anari jahannam. Nantinya esoknya tidak akan menjauhkan kamu dari neraka jahannam. Oh, ini punya ilmu. Enggak usah diazab, bebas dari neraka. Anda ilmu yang kosong dari amal enggak menjauhkan kamu dari neraka jahannam, tidak menghindarkan kamu dari neraka jahannam. Alias ilmu yang dengan amal itu bisa menghindarkan kamu dari neraka jahannam. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, tidak menjauhkan kamu. Artinya apa? Tetap kamu dekat dengan neraka. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Ilmunya bertambah, amalnya enggak. Ilmu bertambah tidak dibarengi dengan tambahnya amal. Lah ini bukan menambah dekat dirinya kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari surganya Allah. Kenapa? Ilmu yang dia dapat dan bertambah itu tidak membuat dia semakin bertambah amalnya, semakin semangat dalam beribadah, membuat dia semakin jauh. Lah orang yang mendapatkan azab yang besar dari Allah itu siapa? Apakah orang bodoh? Enggak, orang yang berilmu, yang mana ilmunya itu tidak diiringi dengan amal. Sebagaimana disebutkan, inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Paling kejihnya azab diberikan oleh Allah kepada manusia di hari kiamat itu kepada orang alim, yang ilmunya tidak ada manfaatnya. Nah, ilmu tidak ada manfaatnya apa? Karena enggak dipakai, nganggur. Ini kalau duniawi itu pemborosan, beli motor tapi ditaruh tok, bangun rumah dinganggurno, enggak digawe, pemborosan. Nah, makanya orang pemborosan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, ikhwanash syayatin innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin, dulure setan. Kenapa? Pemborosan di dalam sesuatu yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Sama dengan orang punya ilmu. Ini seperti orang pemborosan, punya ilmu enggak digawe, enggak dipakai. Akhirnya apa? Azabnya sangat keji, sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ilmu yang tidak diamalkan tidak membuat kita, tidak menjauhkan kita dari neraka nanti pada hari kiamat. Kemudian wa idza lam ta'malil yawm wa lam tadarakil ayyamal fadhila. Dan jika kamu tidak mengamalkan ilmu yang sudah kamu dapatkan dan tidak kamu lakukan pula yang tertinggal di hari-hari yang lalu dalam kehidupan kamu, taqulu ghadan, niscaya esok kamu akan berkata pada hari kiamat, farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami agar kami beramal amal saleh. Ilmu dapat,
ilmu bertambah tapi tidak diamalkan, tidak dilakukan sekarang, tidak dilakukan esok, sampai datangnya kematian. Atau tadinya kita enggak ngerti, sekarang ngerti. Dengan mengertinya tidak mengganti yang tertinggal. Tidak mengganti yang tertinggal. Oh, saya tertinggal ini, tertinggal itu, tapi enggak diganti. Artinya apa? Semangat hanya mengganti waktu-waktu yang tertinggal dari dalam kehidupannya. Tadinya enggak punya ilmu. Oh, ternyata harus nyari ilmu ya, harus belajar ya. Tidak belajar, cuma mengerti gitu aja. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan berkata, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami lagi di dunia ini. Hidupkan kami lagi di dunia. Kembalikan kehidupan dunia lagi. Untuk apa? Na'mal salihan. Agar kami beramal soleh. Lah, ayat-ayat seperti ini nih banyak sudah disampaikan oleh Allah. Ya, yang sering kita dengar. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ayat lain, Rabbi laula akhartani ila ajarin garib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Ceritanya semuanya ingin apa? Ingin kembali hidup yang sudah mati. Ingin dikasih waktu tambahan. Kalau dalam pertandingan itu berarti tambahan waktu. Tambahan waktu. Jadi ingin dikasih tambahan waktu walaupun sedikit. Mereka minta walaupun sedikit. Yang ini minta kembali hidup, yang ini minta tambahan waktu walaupun sedikit. Tapi apakah semuanya dipenuhi permintaannya? Enggak. Allah mengatakan, "Kalla innaha kalimatun huwa ga'iluha." Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Lan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha." Katanya Allah, enggak, sudah ketentuan menjadi ketentuan. Enggak bisa dirubah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Kalau sudah datang waktunya untuk setiap nyawa, sudah enggak mungkin ditunda atau dimajukan, tepat waktu." Padahal mereka memiliki alasan yang bagus. Alasannya yang pertama, agar aku beramal soleh dari yang aku tinggalkan. Yang kedua, agar aku bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Alasannya bagus. Gak minta lama ditundanya. Sebentar aja. Ajalin gharib, Rabbi laula akhartani ila ajalin gharib. Bukan waktu yang panjang, bukan waktu yang lama, ajal gharib, waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Jadi kesempatan yang sedikit itu akan benar-benar dimanfaatkan olehnya, tapi enggak dikasih sama Allah. Enggak dikasih, kenapa? Sudah dikasih kesempatan oleh Allah. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun, dikasih kesempatan kita sama Allah. Kita ini kan kasih kesempatan, bisa melakukan amal soleh, bisa bersedekah, bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Kita dikasih sudah tahunan, puluhan tahun dikasih kesempatan sama Allah. Enggak kita pakai, ketika mati atau mau mati minta ditunda. Agar telat. Makanya jawabannya apa? Farji'na na'mal solehan, ya Allah, kembalikan kami hidup agar kami beramal soleh. Dijawab, ahmad, orang yang bodoh. Kamu itu datang dari sana. Artinya apa? Kamu datang dari dunia ke akhirat, kok mau kembali lagi ke dunia? Lah kenapa waktu di dunia kamu enggak melakukannya? Padahal kamu dari sana. Kan nanggung ya. Kita berangkat misalnya ini misalnya. Orang umroh berangkat, umroh. Bisa beli dia sesuatu. Enggak beli. Tidak wis. Mulai ana sing berangkat, titip ya aku tukokno. Ini baru datang dia, baru datang karena di sana enggak beli, ada orang yang mau berangkat, titip dia.
Lepas ini, lah kau ngantuk kau kau noah, boleh tuku. Iyo, mana aku padahal waktu aku pingin tuku, tapi tak tuku ambil aku. Pasti jawab lek wong emang omongan ini ceplas-ceplos, yo koplo kon. Saiki gak titip aku. Nah kalau misalnya saya yang dititipi, moh tambah ke gawaanku, tambahlah an. Wah enak enteng-enteng katanya ditambahi meneng. Kalau saya, kenapa? Ini bodoh. Bisa beli, punya kesempatan di depan matanya enggak beli. Sudah sampai pulang, titip nang wong. Nyesel aku enggak tuku. Nah. Antara bisa dapat, antara enggak bisa dapat. Antara yang dititip mau, antara yang enggak dititip mau. Akhirnya apa? Nyesel tok dia. Manis. Sungguh lek berangkat meneng ae. Iya lek entuk. Lek si ono. Lek sudah ono. Sudah sama dengan kehidupan kita ini. Kita ini datang dari dunia, jangan nanti di akhirat minta balik meneng. Lah kau kan tekot dunyo. Kamu kan datang dari dunia. Kenapa kamu enggak membawa kebaikan, kemuliaan, keistimewaan? Sekarang kamu minta kembali untuk membawa kemuliaan dari dunia. Istilah. Makanya kata-katanya ya ahmak, wahai orang yang bodoh. Anta taji min huna. Kamu ini datang dari sana, dari dunia. Sekarang minta kembali ke dunia. Paham ya? Nah, karena itu kesempatan yang kita miliki itu jangan disia-siakan. Walhasil inti dari pembahasan kita, ilmu itu harus diamalkan karena selalu terikat satu dengan yang lainnya, dan ilmu itu menjadi mulia karena amal. Amalkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, walaupun satu dua dari banyaknya yang kita dengar, banyaknya yang kita dapat dari setiap majelis. Dari setiap majelis amalkan agar kita bisa menjadi orang yang selamat di akhirat, menjadi orang yang bahagia di akhirat, menjadi orang yang terus bisa menambah kebaikan, ketaatan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha